Menindaklanjuti rencana new normal yang dicanangkan pemerintah, Polresta Tangerang dan aparat TNI tegur pengelola pasar karena pengelola pasar tidak menyediakan sarana cuci tangan dan pemindai suhu tubuh. Selain itu banyak pedagang dan pembeli yang tidak mengenakan masker. Petugas kepolisian menegur pengelola pasar karena tidak menyiapkan petugas khusus yang memindai suhu tubuh pembeli yang masuk ke pasar. Petugas juga mendapati para pedagang tidak bersarung tangan dalam menjalankan transaksi perdagangan, padahal uang tunai yang digunakan dikhawatirkan terpapar virus corona. Sejumlah pedagang dan pembeli kedapatan tidak mengenakan masker dan sarung tangan saat melakukan transaksi jual-beli di dalam pasar, sehingga petugas gabungan yang meninjau langsung memberikan masker kepada pembeli yang tidak mengenakan masker. Melintang apa melebar? Nah, kembali. Mana kan kembali tuh. Ada kawatnya di atas deh. Atasnya mana atasnya? Mana atasnya? Ada kawatnya. Yang ada kawat atasnya. Tolong dipakai ya. Kapolsek Tangerang, Kombes Pol Ade Ari mengatakan, menghadapi new normal, masyarakat harus berperilaku baru, khususnya dalam kesehatan. Normal baru, kehidupan normal akan kita laksanakan dengan cara berpikir yang baru dan pola hidup yang baru yang lebih baik lagi dalam hal menjaga kesehatan. PSBB di Kabupaten Tangerang Jilid 3 akan berakhir 31 Mei 2020 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani iNews melaporkan.